ke air bro. Oh jangan turun lu Yun, hidup lu sekarang pasirnya basah. Pasirnya basah. Dulu sambil makan-makan ya. Udaranya dingin banget di sini nih. Lihat tuh. Waduh. View-nya dari kafe. Nice. Ini ke depannya nih. That's nice. Kamu cobain coba gimana rasanya tuh. Ngopi. Oh, sebelum saya ngopi, kita lagi ada di namanya Neutral Bay. Neutral Bay. Neutral Bay. Ya, lidahnya kaku. Neutral Bay ya. Jadi kita jalan-jalan sini ngopi sama bareng teman-teman nih. Ngopi guys. Bukan neutral, bukan neutral. Wow. Biru. Enggak? Berarti habis baterainya. Oh, ini enak banget nih. Iya, banget. Rasanya pas banget, rasanya pas. Aku cinta saya ya. Kalau Om Kim Chung gimana kopinya Om Kim Chung? Sukanya kopi apa Om Kim Chung? Enak, hanya susunya kurang. Kurang apa? Harus pakai susu janda. Susu janda ya? Baru enak. Kopinya rasanya apa Lang? Menurut kamu kopi yang enak apa Lang? Asemnya, acidity-nya. Enggak, ini acidity sih. Ada cuma sedikit ya. Tapi rasanya pas enggak? Ada dua jawaban. Kalau rasa ini acid, kalau acid berasa suka sakit ke perut. Kalau fruity enak lagi. Ini enggak tahu ini. Enggak. Kalau acid sakit ke perut. Perih. Tapi udah gua buktiin. Kampus nggak ada esinnya. Kalau pagi-pagi gua beli kampus minum black coffee ya nggak sakit. Berarti nggak ada ini yang ada esinnya. Berarti yang rasa fruity yang bagus sih kopi. Ini kemungkinan besar nih kalau yang saya gua tebak nih kopi Toraja ini. Kalau nggak dia pakai kopi Aceh Gayo kopi yang beli dari Indonesia. Yang gua dengar katanya emang ada ambil dari Indonesia juga. Kampus nih. Ini kan masalahnya mereka kan ini kan roasting ini. Itu harus tahu dari gimana cara buang esit. Semua kopi ada esitnya. Ya, karena orang Indonesia tuh roastingnya tuh selalu pakai cara tradisional dan dibikin angus sama dia, jadi benar-benar pahit. Ya, makanya karena, kan disebut. Tapi sekarang deh, mereka udah wake up. Ya. Jadi bukan mandi and bitter doang, rasanya harus ada fruity, harus ada coklatnya. Tapi menurut gua di kampung-kampung masih demen kopi hitam yang benar-benar pahit ya. Jamu. Wah, ini fruit cake ya. Wow, what cake? Orange and chocolate. Wow. The chocolate. Oh, we have to order chocolate too, nanti Yun. Buset ya. Pakai krim segala tuh Lang. Angkatan. Enggak lah. Kan only once a week gimana nih? Lalu kamu makan dulu. Berapa dulu? Ini tante-tante lagi proses penyuburan badan. Penyuburan badan. Belum apa. Jadi cappuccino no. Ya. Iya ntar dong aku nyobain dong. Tapi lu ngomongnya coklat croissant. Wow. Ini ya. Dia punya protein itu pas banget. Lembut. Lembut di mulut. Enak yeah. Protein ya. Iya, enak. Coklat. The best. Ya tunggu makanan saya ya. Thank you. Tante Aling enak kuenya.
rasanya apa? Apa sih kue apa sih? Ini coklat, itu orange, orange. Oh, ini punya orange. Mantep ya. Gila nih porsinya gede banget ya, Lang. Krimnya yang enak. Krim ya, ada rasanya. Oh. Om, pakai bajunya hari ini kok warna merah ya, Om ya? Warna janda nih, Om. Biar ada orang cewek kecil mau lagi mau. Oh ya? Janda ya? Janda dan yang mau janda. Ini akan janda lah. Ini akan janda. Kenapa? Oh, disebut kam. This is a healthy food, look. Oh. Mau salmon ini, guys. Dari tadi nggak ada. Nggak hal itu deh. Dipakein nama dia pakai wijen ya. Apa sesami ya wijen. Jadi ada rasa amis-amisnya. Nyobain ya? Kayaknya mirip buat kita bikin yang di rumah. Juga yang pakai salmon. Iya, salmon. Ini sebutnya anti pesto nih. Itu dari artichoke. Artichoke ya, bukan anti pesto ya. Ini dari bunga ya. Bunga di peel, ambil dalamnya doang. Artichoke itu sebenarnya salmon. Itu apa? Peji namanya. Oh, ini pakai pepper sauce. Tadi nggak makan salmon, sekarang makan. Iya. Enak sih. Belajar ini. Enak ini. Makan kalau banyak-banyak kayak saya dulu, gue nggak bisa. Apalagi kalau mentah. Iya, dia mungkin nggak doanya salmon yang bisnis gitu. Kalau ini enak justru. Dia mentah kali, sampai sebagainya nggak mau. Tapi tetap anak kan ikut. Ini bikin enak gak? Tunggu ini bikin enak gak? Dia pakai daun mint yang jadi bikin enak. Lu mau nyobain gak? Ini enak banget. Mint apa basil mint nih? Aku pakai baby spinach. Baby spinach ya. Pakai kol yang tunggu. Ini pakai apa? Bumbunya dia apa? Sesame seed. Bumbu saladnya apa? Sesame seed. Dressingnya apa? Dressingnya cuma olive oil doang. Olive oil doang. Olive oil. Dia pakai pepper sama ini, pepper sama. Asam kan? Udah anti pesto. Dari jeruk. Enak ini, keras banget. Anti pestonya udah asam. Mau coba nanti? Pakai ini dong, pakai ini enak. Enak nih. Salmonnya. Anticoknya yang enak kali ya. Anticoknya aku cuma asam-asam doang, kayaknya udah dibikin pickle asinan ya. Oke, tadi kan sudah ada lagi. Nah, kalau kita kan kadang-kadang lemon ini kita campur pakai olive oil yang lebih tinggi. Kayak ini healthy food nih, sayurnya. Kita lihat sampai sini dulu, gue menurutnya makan sama kopinya, nanti kita lanjut lagi. Lihat-lihat dulu sebelah ini ya. Bye.